Tuhan berkat, hidup ini sangat berat. Tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Selalu ada di pipimu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hei nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Aku tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-coba esokan masih ada. Esokan masih ada. Sedang memperingati Hari Batik Nasional.
menggunakan batik menjadi sebuah kebanggaan dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi sekarang saya ingin memberikan apresiasi untuk dua tim yang sudah tampil begitu luar biasa. Belum apa-apa, langsung kita sawer. Masing-masing kita kasih Rp500.000. Om Andre, silakan. Langsung dapat Rp500.000. Tapi tenang, gak cuma Rp500.000. Kita masih punya banyak duit nih. Mantap. Ini harus habis sore hari ini. Tapi sebelumnya, saya mau ngasih pantun juga buat pemirsa yang ada di rumah. Yeah. Ikut lomba maraton sampai final. Jaga. Larinya dari Blok M ke Gandaria. Jaga. Selamat Hari Batik Nasional. Inilah Dreambox Indonesia. Yeah. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai permainannya. Ini dia, Choose Your Box. Baik, semuanya diperhatikan, di depan ini sudah ada 5 buah box. Setiap box ada yang isinya hadiah, ada juga yang isinya zong, tergantung keberuntungannya. Dan untuk mendapatkan box ini, semuanya harus menjawab soal dari saya. Setiap soal nilainya 100 poin. Di dalam box ini ada banyak hadiah yang begitu luar biasa. Ini dia hadiahnya pada sore hari ini. Ada kulkas, ada televisi, ada mesin cuci, ada kipas angin, macem-macem. Tapi ada juga zong. Langsung kita mulai bermain. Yang pertama kita bermain dengan tim Daddy Dukun Gang. Om Daddy, silakan maju. Saatnya sekarang memilih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mau pilih box yang mana? Nomor 3. Siap. Saya harus memberikan penawaran, Om Daddy. Siap, Om. Saya akan menawarkan. Ya. Jika pindah ke box 5, saya beri boxnya plus uang Rp400.000. Ambil. Ya. Penawaran terakhir dari saya, balik lagi ke box 3, saya tambahinnya Rp500.000. Mantap. Pindah 3. Gimana? Ya. Pindah lagi 3. Ya. Plus Rp500.000. Ya. Kunci? Ya, kunci. Yakin? Yakin. Kita kunci. Karena saya bilang penawaran terakhir, Om Deddy, silakan kembali ke mejanya. Untuk mendapatkan box ini plus Rp500.000, jawab soal dari saya. Apa nama alat yang digunakan untuk menggoreskan malam pada kain batik tulis? Apa? Canting. Canting. Ya. Kita kunci jawabannya canting. Jawabannya betul! Gampang banget cari duit di Dreambox, langsung dapat uang cash Rp500.000. Dan kita buka box 3. Kita buka bersama-sama. Setelah ini sudah tidak ada zong. Kita undang Om Andre Hanusa, silakan maju ke depan. Kalau mana ini bawa anak-anak saya? Anak-anak. Anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sebentar. Papa. Papa. Papa mau pilih box yang mana? Papa ambil 5. Pertama warna biru kesukaan ya. Kita. Saya kasih penawaran, pindah ke box mana aja saya tambahinnya Rp300.000 karena sudah tidak ada zong. Hah? Betul. Anak saya yang nomor 2 minta pindah ke nomor 2. Saya kasih penawaran terakhir. Mau box 2 plus Rp300.000 atau uang cash Rp1.000.000? Duit aja kan? Duit aja, Rp1.000.000. Kunci. Kunci. Kita kunci. Om Andre, silakan kembali dulu. Perhatikan baik-baik. Berasal dari provinsi manakah alat musik tradisional Sasando? Dari daerah NTT, tepatnya Kupang. Kita kunci jawabannya, jawabannya betul! Langsung dapat uang cash Rp1.000.000, tapi kan yang minta anak nomor 2.
Mas. Omes, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Kita masuk ke pertanyaan double point. Sesuai dengan namanya double point, 100 kali 2, 200 poin. Dan ini rebutan. Yang tahu jawabannya langsung pencet tombol dan pilih box yang tersisa. Siapakah nama pencipta lagu keroncong berjudul Bengawan? Om Deddy Dukun? Gesang. Yakin? Yakin. Kunci? Kita kunci jawabannya, soalnya belum selesai. Soalnya belum selesai, saya lanjutkan dulu soalnya. Siapakah nama pencipta lagu keroncong berjudul Bengawan Solo? Jawabannya betul! Gesang. Silakan. Karena tadi menjawab Omus 1, 2, 4, atau 5. Semua masih ada. Biru 5. Saya kasih penawaran juga. Kalau pindah ke 5 saya tambah 400 ribu. 400 ribu cuman. Ya boleh pindah. Pindah? Pindah ke 5 mau ngasih penawaran 1.100.000 rupiah biar beda. Uang cash atau box 5 plus 400? Ingin tahu isinya apa ya? Iya, ada ini isinya. Apa Om? 5. Penasaran sama box 4 gak? Enggak juga, udah pindah kan? Kalau saya kasih penawaran 4 plus 500 ribu gimana? Ambil duitnya. Ada deh. Maksanya kan? Ambil duitnya. Ini masih boleh. Yang ini 500, yang ini 400, yang ini 1.100.000. Omo sama pilihannya. 5 plus 400 ribu. Kunci. Kita kunci. Omo. Pengen tahu aja penasaran isinya apa. Nih, makanya langsung dapat 400 ribu rupiah. Selamat. Silakan kembali ke mejanya. Dan kita buka box. Isinya sudah pasti hadiah, silakan langsung naik ke atas bawa pulang hadiahnya. Lagi. 1.000.000. 1.000.000 plus 400.000 jadi total mendapatkan 1.400.000 rupiah. Sekarang akan kita hitung poin sementara di babak pertama ini. Mama Adrianusa viral. Poinnya 100. Om Deddy Dukun geng, poinnya adalah 300. Memimpin sementara di babak pertama, di babak kedua semuanya tentang musik. Sesaat lagi tetap di Dreambox. Indonesia!